Bapak Ibu sekalian, kehadiran saya di sini tentunya sebagai wujud perhatian serius dari pemerintah pusat, khususnya dari Bapak Presiden kepada warga-warga yang terdampak bencana. Kita menyerahkan jaminan hidup kepada 4.188 kakak atau 12.403 jiwa sebesar Rp10.000 per jiwa per hari selama 1 bulan dengan total Rp3.72 miliar. Alhamdulillah saya dapat sumbangan uang sebesar 1.500.000 dari Bapak Menteri Sosial buat ya ngidupin kita, misalnya buat beli beras, ya kebutuhan pokok lah, dengan yang lain-lainnya, misalnya buat anak sekolah atau anak pesantren gitu. Terima kasih juga sama Bapak Menteri.